Halo guys, kembali lagi di Virgo Channel. Setelah diluncurkan 4 tahun lalu untuk pengguna Android, game PlayStation 4 akhirnya tersedia untuk perangkat iOS melalui aplikasi PS4 Remote Play. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi penting bagi kita semua. Pengguna bisa mengunduh aplikasi tersebut secara gratis di App Store. Sarannya, pengguna harus tetap memiliki konsol PS4. Pasalnya, mekanisme remote play tetap meminjam sistem komputasi dari konsol PS4. Prinsipnya sebagai layar kedua, sehingga pengguna bisa merasakan pengalaman bermain PS4 via iPhone dan iPad. Cara menghubungkan PS4 ke remote play di iPhone dan iPad cukup sederhana. Pengguna cukup masuk menggunakan PlayStation Network, lalu tekan tombol Start. Remote Play di iPhone bakal mencari konsol PS4 terdekat dengan menghubungkan kedua perangkat lewat jaringan Wi-Fi. Pastikan perangkat PS4 Anda sudah diperbarui ke versi 4.50. Setelah berhasil, pengguna akan melihat antar muka PS4 pada layar iPhone. Pengguna juga bisa mengobrol dengan pemain PS4 lain melalui teks atau voice chat yang tersedia di Remote Play. Untuk kontrol, pengguna mempunyai opsi memanfaatkan tombol virtual pada layar iPhone lewat konektivitas Bluetooth. Remote Play sendiri hanya bisa berjalan di iPhone 7 ke atas dan iPad generasi ke-6 serta iPad Pro. Pastikan pula sistem operasi sudah menggunakan iOS versi 12.1 ke atas.